Seekor ular king cobra sepanjang 5 meter masuk ke kamar mandi rumah warga di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Petugas kesulitan mengevakuasinya lantaran ular bersembunyi di atap rumah. Informasi ini untuk jumpa kita di patroli. Selanjutnya ada program Fokus bersama Zulfikar Nagi. Saya Dani Maulana pamit, berikut informasinya untuk Anda. Dengan hati-hati, petugas damkar berupaya mengevakuasi ular king cobra yang masuk ke kamar mandi rumah warga di Desa Talang Subur, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Penangkapan hewan melata sepanjang 5 meter itu dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik rumah. Evakuasi sempat terkendala lantaran ular bersembunyi di atap rumah. Nyembur. Setelah satu jam berjibaku, akhirnya hewan reptil itu berhasil ditangkap dengan bantuan tongkat penjepit. Jenis ular apa, Pak, yang ditangkap? Jenis ular kobra, Pak. Itu ditemukan di dalam besi, Pak. Lebih kurang berapa panjangnya, Pak? Lebih kurang sekitar 5 meter, Pak. Petugas mengimbau warga agar waspada kemunculan ular pada saat musim hujan. Selanjutnya, ular king cobra rencananya akan dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan.